Rasa bangga sekaligus salut baru-baru ini tengah dirasakan oleh musisi Maya Estianti. Bagaimana tidak, kini putra kedua Maya Estianti, Ahmad El Jalaluddin Rumi, itu telah berhasil menyelesaikan pendidikannya. Ya, El Rumi kini telah berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1 S1 di University of Westminster, London, Inggris. Kembali ke tanah air, El Rumi tampak disambut hangat sang bunda, Maya Estianti. Semeringah menyambut putranya kembali ke tanah air, Maya tampak memeluk El Rumi. Bangga bukan main. Maya juga dibuat berbunga-bunga saat warganet mengakui bahwa keduanya memiliki paras yang mirip. Bak pinang dibelah dua, tak sedikit yang mengatakan bahwa adik Al Ghazali itu memiliki paras dan karisma yang mirip dengan Maya. Katanya sih mirip ya, kalau ngomong sama-sama suka kecepatan, suka belibet. Meluk anak yang baru lulus kuliah at El Rumi, tulis Maya pada Minggu 23 Mei 2021. Bak menyadari hal tersebut, Maya kembali memamerkan potretnya bersama El Rumi. Menyaksikan hal tersebut, warganet kembali menegaskan bahwa El Rumi memang satu di antara tiga putranya memang paling mirip dengan Maya. Yah, dari bertiga, El yang paling mirip sama kamu, Bun, tulis at Feni Zulfikar. Yah, El paling mirip banget sama Bun Mai, tulis at Calabili. Jahilnya juga sama tuh, tulis Etina Blue. Iya bun, kayak pinang dibelah dua sama El, mirip banget, tulis Et Raja Ratu. El memang paling mirip dengan bundanya. El saya lihat juga sangat dewasa dan berkarisma. Wajahnya charming banget, seperti bundanya, tulis Et Suyaning.